Kita latihan cuma 10 menit tanpa alat sama sekali dan tanpa lompat, tapi bisa ngecilin seluruh badan dan gedein bokong. Tarik napasnya, badannya tegak, hadapnya ke depan. Lakuin nanti bagian sebelahnya juga ya. Hai, hello healthy friends, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita udah lama banget nih gak olahraga bareng. Hari ini kita olahraga bareng tapi gak pakai lompat-lompatan. Bagian mana aja yang kena? Yang kena bagian perut, shoulder, semua deh pokoknya. Paha, semua kita kecilin. Kalau bokong kita gedein, tapi yang lainnya dikencengin gitu. Nah, untuk latihannya hari ini, jadi aku ngasih tahu tiap gerakannya. Nanti ada beberapa gerakan, kalian setiap gerakannya dilakuin 3 set ya. Jadi satu set itu kayak yang aku contohin selesai, nanti lanjut ke set kedua, set ketiga, baru kalian lanjut ke gerakan yang kedua dan seterusnya. Jadi aku akan nyontohin satu set aja nih. Jadi nanti kalian ulang dulu set kedua, set ketiga, diulang gerakan yang sama, baru kalian maju ke gerakan selanjutnya gitu. Jadi supaya mempersingkat waktu tapi gerakannya bisa lebih variatif. Langsung kita mulai aja latihannya. Seperti biasa kita pakai stopwatch, kita hitung 30 detik aja hari ini. Jadi 30 detik tapi diulang 3 kali, jadi 3 set. Per setnya antara set pertama sampai set kedua itu kalian boleh istirahat sebanyak 10 detik. Oke? Okay? Kita mulai dari sekarang. Oke, okay, gerakan yang pertama kita sumo squat. Kalau sumo squat berarti kakinya dibuka selebar-lebarnya, lebih lebar dibandingin ini pundak kayak kalian. Kalau misalnya squat biasa kan sejajar, kita ini buka ya. Dibuka. Jadi aku mau kalian sumo squat. Nanti tapi ada arm circle-nya. Jadi dari bawah dibuka ke atas. Kakinya jinjit waktu di atas ya. Terus tutup lagi. Oke, okay? Kita mulai 30 detik dari sekarang. Perutnya jangan lupa ya, dikunci ya selalu ya. Pas di bawah, kalian tutup tangannya, pas ke atas, buka kakinya jinjit. Pelan-pelan aja, karena kita ini nggak ada pakai lompat, jadi benar-benar pelan. Rasain. Pas sumo, itu harus pantatnya yang naik ya. Jadi, oke, okay, 3 detik lagi. Oke, okay. Oke, okay, kita lanjut sekarang ke gerakan kedua. Oke, okay, jadi itu set yang pertama untuk gerakan pertama. Kalian lanjut, nanti ini break dulu 10 detik. Terus lanjut set kedua sama 30 detik lagi dilakuin yang tadi sumo squat dan arm circle-nya. Terus break lagi 10 detik. Terus kalian lanjut lagi set yang ketiga untuk sumo squat dan arm circle-nya. Sekarang habis itu udah break lagi nanti 10 detik baru deh nih gerakan yang kedua. Sekarang kita mulai ya. Ini yang kedua kita squat tapi pakai punch ya. Jadi squat, nah kalau squat ini sejajar ya. Ke depan, turun, punch. Oke. Okay. Naik, punch. Punch gitu ya. Oke, okay. 30 detik sama kita mulai dari sekarang. Turun, punch. Terus punch, punch, perutnya jangan lupa dikunci itu, sama dengan kalau kalian mau dipukul sama orang, pasti perutnya dikencengin kan, kayak gitu. Oke, okay. Lagi, ayo, punch, 5 detik lagi, ayo. Oke, okay. Nah lakuin ya set kedua sama dan set ketiganya, baru kita lanjut ke gerakan yang ketiga. Oke, okay, ini gerakan yang ketiga namanya knee drive and twist. Jadi aku sebisa mungkin ini semua gerakannya combo ya, jadi ada dua yang kena bagian upper body dan lower body. Jadi knee drive, kalian di atas kakinya, nanti pas itu di twist ke belakang ya, twist ke belakang, nanti kita mulai 30 detik dari sekarang. 1 2 pelan-pelan aja. 3 4 5 perutnya jangan lupa dikunci, dikunci ya. Twist, twist,
Wis lagi rasain. Ini perutnya kena banget nih. 5 detik lagi. Ayo. Lagi. Oke, lanjut ya. Nanti istirahat dulu ini 10 detik. Lanjut set kedua. Terus kalian break lagi. Lanjut set ketiga. Breaknya 10 detik aja. Nah, gerakan yang keempat ini namanya inchworm plus push up. Jadi, nggak usah lompat, nggak yang sampai lompat gitu, enggak. Jadi kita santai aja, tapi endingnya aku mau di bawah ada push up-nya ya. Oke. Kalau nggak bisa push up, half push up juga nggak ada masalah. Jadi, pertama kayak biasa kalian kayak jalan aja kayak gini. Nah, sampai sini kalian push up. Kalau nggak bisa, boleh kayak gini. Aku contohin yang half push up aja ya. Tuh. Dua. Lanjut lagi. Bangun lagi. Dah, ini ya nggak perlu loncat ya. Oke, kita mulai 30 detik aja dari sekarang. Pelan-pelan. Kakinya kalau nggak bisa, half push up nggak apa-apa. Oke, lanjut. Berdiri lagi. Turun lagi. Lanjut lagi. Jangan lupa perutnya selalu dikunci ya. Karena semua latihan itu, kalau kalian kunci perutnya, selalu kena juga perutnya. Biar otot perutnya kena terus. Oke. Udah simpel banget. Kalian lakuin istirahat dulu 10 detik. Lanjut set kedua. 10 detik istirahat lagi, lanjut set ketiga, lanjut ke gerakan kelima. Oke, lanjut gerakan kelima, ini kita menuju ke bawah ya. Jadi ini namanya low spider plank. Jadi kita kayak spider gitu, tapi aku mau kalian push ininya posisinya plank. Jadi supaya dua-duanya dapat, shoulder-nya dapat, kakinya, perutnya juga dapat. Oke. Kita mulai 30 detik ya dari sekarang. Satu, pelan-pelan aja. Yuk, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ayo, perutnya dikunci. Ayo. 5 detik lagi. Panas banget nih, perutnya panas banget. Shoulder-nya juga panas banget. 1, oke. Nafas. Istirahat dulu 10 detik. Lanjut kayak tadi lagi. Seperti sebelum-sebelumnya, sama. Oke, gerakan yang keenam, aku mau kalian reverse lunge, tapi ada kick-nya di depan, oke? Jadi posisinya, ini lunge kayak biasa, terus kick. Turun lagi, kick ke depan. Oke, kita mulai 30 detik dari sekarang. Kanan dulu kali ya, sorry. Kita mulai ya, 30 detik dari sekarang. Habis ini sebaliknya ya. Perutnya dikunci, tangannya pokoknya seimbangin aja. Oke, pelan-pelan juga gak apa-apa kalau kalian gak bisa sebanyaknya, oke? Pelan aja, oke? 5 detik lagi, ayo. Jadi habisi sebelahnya ya. Oke. Oke, lanjut sebelahnya ya. Kita mulai 30 detik dari sekarang. Atur napasnya. Detik lagi. 2, 1. Oke. Wow, hari ini kita ada 6 gerakan. 6 gerakan terus dikali 3 set masing-masing. Jadi ada sekitar 18 set totalnya. Itu cukup banget untuk bakar lemak kita hari ini dan juga
barengan sama bakar lemak juga otot kita. Lumayan lah, ada ngebentuk otot juga pastinya kalau misalnya hit masih ada ngebentuk ototnya. Oke, next videonya nanti kasih tahu aku aja di bawah komen. Jangan lupa yang udah berhasil berapa kilo pun turun, kalian DM aku di @sabrinahairunisa supaya aku bisa bikin video reaction untuk kalian. Wah, lumayan banget nih, udah keringetan. Padahal aku satu set contohinnya, apalagi kalian yang 3 set lumayan banget. Pelan-pelan aja lakuin pokoknya. Jangan lupa ya, foto before afternya aku tunggu di DM Instagram aku. Nanti aku akan bikin video reaction buat kalian. Oke, sampai ketemu on my next video. Bye-bye. Tarik napasnya. Badannya tegak. Hadapnya ke depan. Lakuin nanti bagian sebelahnya juga ya.